Kamu cantik banget sih. Kamu bisa aja. Kita langsung foto aja. Ya. Sempatin ya. Aduh. Yuk. Di mana sini? Kita foto di sini aja ya, Pak. Oke, sip. Ih, dasar genit. Aku harus simpen bukti ini biar kamu tahu rasa. Dokter Gira. Dok. Tolong pikirkan lagi, Dok. Ya. Kalau Kapten Danu ada di posisi saya, apa mungkin Kapten Danu diam aja nunggu kabar yang gak jelas? Iya dok, saya tahu dok. Tapi Wakati Ibu itu gak aman untuk warga sipil. Tolong jangan membahayakan diri dokter sendiri. Serahkan aja sama kami, sama tim TNI, ya? Tergita. Udah dokter Gita tunggu aja di sini untuk kabarnya Kapten Bintang. Saya takutnya malah terjadi apa-apa sama dokter Nagita. Saya nggak akan merubah keputusan saya. Saya nggak peduli mau sebahaya apapun di sana. Saya mau cari Bintang. Saya juga nggak peduli kalau saya harus terluka. Setidaknya Bintang tidak terluka sendiri. Saya akan lakukan apapun untuk temuin Bintang. Permisi. Dok. Dokter kita. Brian? Dokter Andra? Kamu mau pergi kemana? Saya mau ke Wakatebo. Kamu ngapain kesana? Mau nemenin Nagita untuk cari Kapten Bintang. Soalnya sampai sekarang Kapten Bintang belum ditemukan. Brian mau aja sih bantuin Nagita. Kamu serius, Brian? Kamu tahu kan di sana itu berbahaya banget. Nanti kalau nasib kamu sama kayak Bintang gimana? Kamu doain saya ya, supaya saya dan Nagita bisa ke Wakatebo dan kembali ke Jakarta dengan Kapten Bintang. Iya, saya doain kamu selamat sampai Wakatebo. Dan semoga Bintang bisa cepat ditemukan. Makasih ya. Sama-sama. Ya ampun, maaf ya. Sampai lupa. Kamu kesini ada apa? Itu tadinya saya mau bikin footage biar bisa ditawarin ke teman-teman saya. Tapi karena kamu mau pergi, ya udahlah. Nanti-nanti aja. Ya, maaf ya. Kamu baik banget sih. Next time pas saya udah pulang dari Wakatebo, kamu kesini lagi ya, please. Iya, pasti. Yaudah kalau gitu saya berangkat dulu, takut macet. Oke, hati-hati ya. Baik. Apa coba bagusin Nagita? Sampai Brian mau merelakan keselamatannya demi bantuin Nagita nyari Bintang.
Apa benar arloji ini punya saya? Tapi kenapa saya nggak ingat sama sekali tentang arloji ini? Pasti arloji ini berharga sekali buat saya. Sampai saya bawa kemana-mana. Sayang, makasih ya. Kamu udah mau temenin aku antar klien penting aku. Larissa sama Felix? Kok dia masih bareng sih? Apa mungkin papa belum kasih tahu ke Larissa? Sama-sama, sayang. Aku senang bisa ngebantuin kamu demi kelancaran perusahaan. Larissa. Pun gue selalu ketemu sama lo. Di rumah sakit, bahkan di bandara aja gue ketemu sama lo. Bosen tau gak? Sayang. Ya kita cabut aja deh. Apa juga ngurusin hal gak penting kayak gini. Larissa bentar. Maaf ya saya lancang, tapi saya harus bicara sama kamu. Bicara apa lagi? Papa belum bicara sama kamu soal Felix. Ada apa soal papa dan Felix? Oh, saya pikir papa udah kasih tahu kamu kalau Felix kemarin bersama perempuan lain. Kok Nagita bisa tahu ya? Punya bukti apa? Ada fotonya? Ya, saya memang ada bukti. Tapi saya lihat sendiri kok. Nagita, cukup ya? Lo gak usah nyebarin hoax yang bikin hubungan gue sama Felix hancur. Saya gak pernah mau ngancurin hubungan kamu sama Felix, Larissa. Saya cuma gak mau kamu dibohongin sama dia. Kita. Ya ampun, Nagita. Lo ngatain Felix, bilang kalau Felix jalan sama cewek lain. Gak ngaca. Lo jalan sama siapa nih? Miris. Tak, kita harus boarding. Pesawat lepas landas 30 menit lagi. Ya.
harusnya kalau kamu gak tahu apa-apa, kamu gak usah ngomong sembarangan. Mau nyujin, Cap? Rahel? Cap, makan dulu nih. Kapten kan dari tadi belum makan. Saya gak lapar. Gimana saya mau makan dengan tenang? Sementara Nagita dalam bahaya di sana, Rahel. Seharusnya saya gak pulang ke Jakarta sampai Bintang ketemu. Iya, saya paham, Kap. Tapi kan kapten juga harus kerja di sini. Bukan kapten aja yang cemas dengan keadaan Dokter Nagita. Saya juga di sini memikirkan bagaimana keadaan Dokter Nagita di sana. Kap. Pokoknya, kapten harus makan ya. Jaga kesehatan. Saya kembali dulu ke klinik. Permisi. Siang, Kat. Ya, siang. Sersan Mayor Rudy. Mohon izin. Tadi saya mencari kapten, tapi kapten tidak ada di ruangan. Dan ini adalah file yang kapten perlukan untuk penyelidikan nanti. Ya, terima kasih, Sir Mayordi. Mohon izin, Kat. Saya tahu cerita semuanya. Sebaiknya kapten tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa makan siangnya. Pasti, itu sama Yuri. Mau diizin kembali?